Jadi hari ini aku bawa sendiri ambulannya. Baru kali ini aku bawa sendiri ambulan untuk menjemput adik Iren di sini. Yeay! Ini orangnya yang mau ke rumah sakit sudah bangun sendiri. Alhamdulillah ini aku sangat bersyukur. Hari ini baru kali ini lihat Iren. Aku mau jemput, dia sudah duduk sendiri. Saat mau jemput, biasanya kan dia lagi berbaring gitu kan. Nah ini sudah bisa duduk sendiri. Ya Allah, coba lihat gayanya, nah. Kamu bisa jalan sendiri? Aku amping ya? Aku? Iya. Oke. Gak bisa, aku takut sakit. Gak bisa, jadi harus digendong ya. Nah ya. Sudah di dalam ambulan dan kita siap-siap berangkat ke rumah sakit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kita lagi menuju rumah sakit mengantar adik Iren. Kita akan bawa adik Iren kontrol yang pertama kalinya di Rumah Sakit Umum AW Sahrani Samarinda karena waktunya kontrol setelah beberapa hari pulang dari rumah sakit. Oke, kita lanjut ke rumah sakit dulu. Thank you.
Jadi ini dia ndak mau dipakaikan stretcher, jadi dia mau digendong di sini aja katanya. Ndak usah lagi pakai dorong-dorong ke sana. Yuk. Ndak mau lagi dia dipakaikan dorong-dorong gitu. Alhamdulillah sudah sampai di rumah dengan selamat. Dan ini banyak sekali obat dikasih nih, segepuk ini banyak dalamnya. Mohon doanya mudah-mudahan ada Iren cepat sembuh. Ini sudah bangun lagi dan sekarang banyak sudah perubahan. Mudah-mudahan cepat sembuh ya. Supaya bisa beraktivitas kembali, bisa kembali ke sekolah seperti anak-anak lainnya. Oke. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.